Selamat-selamat pagi. Harap semua peminat selamat bersedia ya untuk mendengar celoteh dan teka bunyi DJ Soul. Teka, ha, jangan tak teka, nanti rugi belaka. Hadiah wang tunai RM3,000 menanti dan boleh bertemu DJ Soul mata ke mata. Jadi, mata ke mata, turun ke hati. Kenapa kak tu? Peminat DJ Soul lah tu. Bila dengar je suara dia, akak terus. Bukan? Pun bukan? Oi, buat apa? Ikut akak. Sibuk je. Akak buat apa? Korang nak tahu? DJ Soul yang akak minat tu ada buat peraduan teka bunyi. Kalau menang, akak dapat bertetam mata dengan dia. Ih, seronoknya. Itu je. Iyalah. Tak seronok pun. Oh, ada hadiah wang tunai. RM3,000. Bunyi apa? Baru nak tanya. Teka bunyi. Mau makan apa? Ada roti canai, roti telur, roti. Tak nak apa-apa. Minum? Air kosong je. Cek! Air kosong, air kosong. Pergi baliklah minum canai rumah. Kacau saja. Jangan marah ke. Kita orang nak tumpang dengar radio. Ayo-yo. Rumah tak ada radio kah? Hari tu ada. Sekarang dah tak ada. Dalam program kompon. Minum dan inak sekarang. Dah sudah bersedia? Dengar baik-baik bunyinya. Akan kami... Loh, hilang pula. Ipin, tarik lagi. Teka bunyi bersama DJ Soul.
DJ kegemaran anda. Uncle, kuatkan suara. Teka, jangan tak teka. Nanti rugi belaka. Talian telah dibuka. Hubungi sekarang. La 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 la. Oh, kita ada terima satu panggilan. Mana dia mau pergi? Hello? 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 Talian telah dibuka. Hubungi sekarang. La 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 la. Oh, kita ada terima satu panggilan. Hello? Mana dia mau pergi? Hello? Hello, hello. Oh, selamat, 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 selamat pagi. Tahniah, anda telah berjaya tembus lintasan kami. Tiga ribu? Wow! Boleh saya tahu siapa di talian? Hello, hello, hello. Hello. Ya, siapa di sana? Saya masih belum dengar lagi pemanggil kita ni. Saya Rose. Dari Kampung Duri. Oh, maaf. Panggilan terputus. Tak apa. Kita ambil pemanggil seterusnya. Sementara kita menunggu panggilan dari anda, kita layan dulu lagi. Rose tak sempat nak cakap. Dia dah letak telefon. Bukan apa. Agak tak cakap langsung bila dengar suara DJ tu. Jangan sibuk. Jadi melepaslah. Belum. Tak ada orang dapat teka lagi. Jadi hadiah wang tunai bertambah. Iya. Banyaklah lagi. Akak tak kisah tu. Akak nak jumpa DJ Soul yang bersuara merdu tu je. Mesti orangnya kacak. Minat sangat kau kat DJ tu. Nanti tengok orangnya tak kacak macam yang kau sangka. Sekali tengok orang tua. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Opa! Siapa yang si? Suara DJ tu kan macam pernah dengar. Tapi tak tahu kat mana. Betul-betul-betul, Ipin pun rasa macam selalu dengar. Memanglah. Korang tiap-tiap minggu dengar suara dia kat radio. Itu pun tak tahu. Rosak lagi. Kan akak dah suruh hantar baiki. Maaf kak, kita orang lupa. Sekarang juga kita orang hantar baiki. Nah. Boleh baiki ke, Uncle? Boleh-boleh. Kena tunggu ah. Lambat sikit. Kalau macam tu, kita orang pergi main dulu lah. Boleh-boleh. Pergi. Uncle, baiki sampai dapat dengar tau. Kalau tak, kau harus marah nanti. Ya kak? Angka tak boleh tak dengar suara merdu DJ Soul. Dia minat sangat. Hah? Apa? Los ada suka dia kak? Uncle pun kenal DJ tu. Hali-hali ada jumpa dia. Iya? Siapa dia, Uncle? Itulah Sia. Tak boleh cakap. Uncle seorang saja tahu. Cakaplah, Uncle. Kita orang nak tahu. Tak boleh. Cakaplah, Uncle. Boleh? Uncle, cakaplah. Yalah. Janji jangan kasih tahu orang ah. Janji. Cepat ikut cepat. Akak. Mana akak ni? Akak. Kenapa ni?
jerit-jerit panggil akak. Akak, kita orang dah tahu siapa DJ Soul tu. Kan Ipin? Iyalah tu. Betul. Ha, siapa? Takkan kot. Korang ni kelakar lah. Iya, Akak Atong cakap. Atong? Iya kak ni. Orang cakap betul-betul, dia tak percaya pula. Sebelum korang mengarut lagi, baiklah pergi main. Akak pun ada kerja. Apalah budak-budak ni. Upin, Ipin, mana radio akak? Esok nak dengar radio. Akak, nah radio buruk ni. Buruk pun buruk lah. Asalkan boleh guna. Yelah, kak. Jelas. Terima kasih. Akak dah tahu jawapan untuk teka bunyi tu? Dah lama tahu. Kali ni mesti akak menang. Dapat jumpa dia. Kita orang doakan. Salam sejahtera. Saya sekarang berada di kampung. Ya, teka bunyi kembali. Siapa dah tahu jawabannya? Silalah dial dengan segera. Dapatkan tanda tangan DJ Soul banyak-banyak. Nanti boleh jual RM2. Hayo, hayo. Macam tu pun boleh kah? Aku gurau je. Yang paling penting, jangan lupa tangkap gambar dengan dia. Kita semua pun nak kenal juga muka DJ Soul tu. Ya, baik. Baik-baik. Pergi dulu, Opa. Pegang kuat-kuat. Ah!
Opa, kita orang dah balik. Ha. Pandai cucu opah bercakap kat radio. Suka opah dengar. Opah ada rakam? Nak dengar juga suara kita orang kat radio? Ada. Nanti kita dengar sama-sama. Baik, opah. Huh. Opah, opah nak tahu. Tadi kan akak kecewa sangat. Hah? Ya? Kenapa? DJ Sol tak layan ke? Atau dia tak kacak? Apa? Biar betul. Kita orang dah cakap. Ya, kau tak percaya. Betul-betul-betul. Geramnya. Kecewa betul.